Kodi, Mas Kodi Ibrahim, untuk Mediasi Channel, semoga sukses terus. Aku mau mendampingi dirimu, aku mau cintai kekuranganmu, selalu bersedia bahagiakanmu, apapun terjadi, ku janjikan aku ada. Sedikit konfirmasi, kemarin El sempat bilang ada rumor bahwa katanya RCM akan diwariskan sama El sendiri. Ada tanggapan dari Mas Dani? Ya mungkin iya. Iya, ada memang yang, ada yang berminat ada yang berminat memang El. Kalau El sendiri memang enggak ada. Belum ada niatan. Dul juga belum ada niatan. Pertimbangannya apa sih akhirnya mewariskan RCM sendiri sama El nantinya? Pertimbangannya ya. Ya mungkin karena El yang paling rajin lah ya. Rajin dalam artian musiknya kah, atau pendidikannya kah, atau seperti apa? Nah, semuanya lah. Dari kecil emang paling rajin. Akhirnya pedang jauh sebagai RCM sendiri, manajemennya? Belum ada sih. Justru malah mungkin lebih besar dari RCM mungkin ya. Kita kan sedang mempersiapkan Dewa 19 Corporation gitu, dan mungkin El yang jadi direktur utamanya. Dari Mas Adi sendiri? Tidak hanya RCM. Ingin pensiun kah, menjatuhkan RCM sama El gitu, menyerahkan RCM ya, sama El? Bukan bikin pensiun, pengen santai dan pengen lebih banyak waktu, punya waktu sama Safia sama Ali kan. Sudah.